Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Vidi. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan game Paper Dolls Original. Nah, di game Paper Dolls Original kemarin kita sudah menemukan sebuah belati. Dan belati itu untuk digunakan untuk menyegel hantu itu teman-teman ya, makhluk-makhluk ya yang ada di rumah tua ini teman-teman ya. Nah, kali ini kita tuh harus pertama tuh cari nama-nama. Jadi kita tuh harus benar-benar cari namanya, catatan-catatan kayak kopelan kecil-kecil gitu. Dan juga item-item apa ya namanya, kepemilikan dari hantu tersebut, biar kita bisa segel dia teman-teman ya. Karena kalau nggak ada itu kita nggak bisa segel dia teman-teman ya. Nah, jadi hantu yang pertama kita segel itu adalah hantu yang di depan, yang tergeletak dan kepalanya nggak ada gitu loh, yang kemarin nolong kita dikejar sama siapa namanya itu, yang si guardian itu ya, yang bawa parang teman-temannya. Aduh, serem banget dah. Oke, mungkin langsung saja kita mulai gamenya teman-teman. Oke. Baiklah, kita sudah ada di gamenya teman-temannya, di game Paper Dolls Original. Nah, di sini ya, ini sudah teman-temannya. Dan sekarang kita lihat achievement kita. Prayer Bears Nanny Chan. Nah, ini Nanny Chan nya identitinya belum nih. Oke. Mungkin kita ke kemana ya? Kayaknya kita ke coba tea house lagi atau exhibition hall, teman-teman. Mungkin di sana ada something atau gimana? Oh, salah-salah. Salah, boy. Jadi ini adalah tempat teraman, teman-teman ya. Di tempat saving kita ini adalah tempat paling aman, di mana tidak ada makhluk yang bisa masuk sini. Oh, dia udah nggak ada teman-teman ya. Oh iya kan, dia kan udah lepas, udah bebas teman-teman ya. Oke, okay, ada note. Exhibition the Ming Heights, government pranks, but Ding Jing, oh see, I've given him candle Ming. Oke. Okay. Oh, ada matches, nice. Oke, okay, nanti aja kita buka tuh. Oh, wow, asap lazim. Kaget keren. Aduh. Oh. Oke, ini mungkin. Oke, gak bisa ya. Aduh. Baru main. Ah, apa nih? Oh. Oke, ini. Gak bisa, guys. Oh, apa ini? Oke, nggak tahu teman-teman. Oke, mungkin nanti. Ini coba kita pakai matches. Oh, bisa. Oh. Loh, 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 loh. Oh, ada tetesan air, teman-teman. Mungkin ya, mungkin. Sini kah? Oke. Bener gak sih? Oke, oke, kita coba sekali lagi. Aduh, tinggal 3 matches kita. Oke, kita lihat. Nah. Oh yeah. Buka. Oh, ada si kepala botak. Oh, ini mungkin black sugar nih. Nah, guys. Finally, we got a key. Oke, sebelum kita dapat key, kita cari-cari, kita save dulu teman-teman ya, karena gameplay ini berbahaya. Kalau kita nggak save, kita ngulang ke checkpoint awal ya. Checkpoint awal teman-teman, ini kita harus save dulu teman-teman. Dan sorry kalau saya menggunakan baju ya kayak kayak gini teman-teman ya, karena saya malas pakai baju teman-teman. Oke, aha, entar, kita dapat key. Eh, mana tadi tab ya? Oke, okay, brass key. Brass key kita ada di safe.
Mungkin di armory atau cloakroom, warehouse mungkin teman-teman. Gak tahu, brass key. Mungkin lewat sebelah sini. Kita mau ngarah ke sana. Hah. Harap itu makhluk yang kemarin ngejar-ngejar pakai parang itu nggak ngejar teman-temannya. ini. Wah, 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 oh my god, oh my god, oh, why are you running? Oh, hatam busnya teman-teman. Gua masuk, iya, hilang loh, hilang deh teman-temannya. Dia nggak bisa masuk kalau kita masuk ke tempat ini teman-teman ya, karena ini tempat safe house ya, apa ya, tempat paling aman di sini teman-teman ya. Tiba-tiba muncul kan kerang emang ya. Oke, sepertinya tidak bisa di sana, ini pasti tidak mungkin. Ini kita coba dulu teman-teman. Hey, cepat, ayo let's go. Nah, aha, let's, oh, apa-apa nih? Oh yeah, oke, tempat sembunyi. Ya mungkin kita perlu dibuka teman-teman, melihat kondisi dan kunci. Oke. Mau ditusuk, mau ditusuk. Ngilang dia, ngilang, kita pakai tombak mau dilawan ngilang ya, penakut juga dia ya. Dasar kerang. Oke, okay. The silver bracelet on Ming raised him to be close possession in which adopted silver black bracket, apa kayak gelang-gelang gitu loh, gelang silver teman-teman. Oh, apa ini? Oke, okay. Apa nih? Play bridge punya si Nanny Chen. Oke, okay. Oh. Ini kagak kambil lah dia. Gak bisa. Oke, okay, berarti gak bisa teman-teman, kita gak bisa ngambil ngambil ini. Oke. Oke, berarti kita nggak bisa ngambil kunci nih. Berarti kita balik lagi. Nah, apa tuh? Oh, ini ya. Ah, ada nih. Wang Yang, many insect warehouse and system and the insect. Oke, okay, warehouse. Mungkin kita ada clue ke warehouse. Tapi sebelum itu, kita akan save terlebih dahulu, teman-teman. Ya. Karena kita nggak bisa nggak save, teman-teman ya. Bahaya ya. So, kalau kita nggak save itu loh. Oh my god. Woo! 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 Tiba-tiba ada step kerang emang. Dan larinya tuh cuma 1 detik loh teman-teman ya. Zut, udah. Lo nggak bisa lari lagi teman-teman ya. Kerang emang game ini ya. Game yang tidak adil. Nah, tadi itu apa ya? Nah, ini. Chase it cascade key, mungkin di kota kecil tadi karena kuncinya tuh kecil ya. Ya. Tuh lihat ya, kecil teman-teman ya. Mungkin di tempat kita yang di sini tadi ya. Okay. Sabra hate pun dan kemana emang jangan ada step. Ah, bisa teman-teman. Nice. Oh yeah, ini nah silver bracelet. Misalnya dari stream. Oke, bentar-bentar gua bacanya di safe house aja karena gua punya perasaan gak enak teman-teman ya. Oke, okay, yang mana-mana tadi? Diary. Lupa tadi teman-teman dapat yang mana ya? Apa namanya? Diary-nya ya. Kan nanti aja lah teman-teman ya. Yang pasti sekarang aku dapat silver blacklet sama prayer beads. Tapi si prayer beads ini kalau nggak salah itu punyanya si Nanny Chen teman-teman ya. Nah, si Nanny Chen. Si Nanny Chen boy attendant. Oke, okay, boy attendant, boy education and study. Education study. Mungkin study. Oh, di sini.
Tadi. Oke. Kita ke Nenny Chen. Bentar, sabar guys. Kita tes ke sini dulu. Tempatnya si Nenny Chen. Oh, nggak salah udah aku buka semua ya. Oke. Mungkin kita bisa ini kali ya Nenny Chen ya. Ah ya, bener. Aduh, aduh, aduh. Salah guys. Nah, aduh salah lagi teman-teman. Aduh, nah kita bisa segel ya. Oke. Alright. Oh yeah. Ah. I've been serving the Lord since he was a little boy. He's almost like my own son. But you ruined him. You ruined the entire Yin family. This is all because of you. Kenapa? Kenapa salah saya? Dasar nenek, nenek ya. Itu gua ini nyasar, Nek ya. Tiba-tiba gua lagi nyupir, Nek. Ya, tiba-tiba masuk di sini, Nek. Ya. Mungkin kita ini masa lalunya siapa gitu ya. Oke, gua takut tapi mungkin si nenek ngedrop sesuatu, teman-teman. Karena kalian tahu setiap setiap kita segel itu biasanya ngedrop sesuatu, teman-teman. Tapi aku kayak parnoan gitu loh keluar ya. Takut ada si. Nah, kan benar kan? Alright. Brass key 5. Oke, si nenek udah kita segel, teman-teman. Oke, mungkin kita save lagi. Babi dibanyakin ke save, Bang. Lubang. Oke, enggak apa-apa lah, yang penting game-nya lancar, teman-teman. Alright. Kita save lagi. Alright. Hah. Oke. Nah, di sini aku udah dapet key, brass key. Dan bracelets, teman-teman ya. Bracelets kemungkinan ini kalau nggak salah punya si Ming. Ming itu seorang bocah yang mana tadi katanya? Ming. Ah, tuh ya. Mungkin ke study kali, ke room study room, maybe. Mana sih map? Aduh. Aha, nih. Study room. Oke, di sini. Berarti lewati juga bisa ya. Oke lah, ke save. Oh enggak, lewat kanan aja nih. Oke, lewat sini aja nih. Study room. Alright. Sini kah? Nah ini nih. Ya. Oke, kita buka aja dulu. Oke. Nah ini bisa. Nah, kan bisa teman-teman. Ya, sini nih. Bukan ke study room ternyata teman-teman ya. Salah aku ya, aku ingat jalannya doang tapi lupa mapnya tuh. Nah, siapa nih? Dilempar aja teman. Gak ada dropan ya? Aduh nih. Apa ya lu? Gak ada dropan lu kerang. Tutup dulu boy. Gak ada dropan teman-teman. Oke. Mungkin kita save lagi. Aduh, kebanyakan nge-save ya video. A few moments later. Oke, teman-teman, sorry banget kalau sebelumnya itu videonya nggak ada saya karena saya lupa record kameranya, teman-teman ya. Oh, pintar sekali ternyata video. Jadi kalau kalian nontonnya ini nggak ada videonya, tapi di tengahnya nanti ada ya.
maafkan teman-teman ya. Sorry banget dah. Tapi ini next aku bakal gak akan lupa teman-teman ya, karena aku kebiasaan biasanya pakai webcam dan sekarang aku mau ngubah untuk pakai HP lagi recordnya, back lagi pakai HP teman-teman ya. Mungkin karena ya gambarnya terlalu burik teman-teman. Kalau pakai webcam oke, nanti kita ke Brasky. Mungkin Brasky study nih baru ya. Tadi itu ini nih di keepers room. Tadi itu di keepers room. Nah, sekarang kita ke study nih. Oke. Kita coba ke study nih, baru ke study nih coba ya. Nice. Ke sini guys. Semoga aja enggak ada si samurai, si yang bawa parang. Nah, ini kali ini teman-teman. Nah. Oke. Okay. Alright. Oh, yeah. Tempat baru teman-teman. Oh yeah. Nah. Matches. Oke, okay, ada matches. Ada matches, guys. Oh, apa nih? Tempat sembunyi, teman-teman. Nice. Gua suka sembunyi-sembunyi. Oh my god. Oh my god. Oh my god, ini dalam. Di dalam, teman-teman. Tiba-tiba muncul gitu loh, gak adil banget kan? Oke, okay, sorry teman-teman, tadi itu azan jadi aku pause dulu dan kalian dengar ya. Sekarang itu si yang bawa parang itu, siapa nama, si guardian itu teman-temannya, dia ada di sekitar kita teman-temannya. Sebentar. Sepertinya dia berhenti. Jangan tertipu teman-teman. Boleh keluar kah? Oke, mungkin kita boleh keluar teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh yeah. Guys. Gua harus cari something ini. Harus cepet teman-teman. Harus cepet guys. Ah. Yinzong treasure about Madam Yinglong. Okay, Yinzong the key very close to him. Oke, okay, he keeps. Oke, okay, jadi dia oke, okay, dapat apa, menyimpan kunci harta karunnya itu apa? Ya kunci rahasianya gitulah ya. Selalu dekat dengan dia ya. Oke, okay, dapat matches. Ya, ada sesuatu lagi. Ini. Oh. Oke, okay, firecracker. Ming always blow up the roof. Si Ming hampir ngancurin atap rumahnya teman-teman ya, karena main apa namanya, main percon teman-teman, main petasan. Oke, kenapa gua takut keluar? Oke, sebentar teman-teman, gua baca dulu. Ki, kita ini ada di study. Jadi seandainya kalau kita mau ke safe house itu lewat kanan teman-teman. Oke. Nice. Run. Gua harus run teman-teman. Oh yeah, kesini. Oh yeah. Akhirnya. Baiklah. Nah. Okay. Gua sudah dapet yang ini teman, firecrackernya, dan kemungkinan akan kita taruh di sini teman, firecrackernya. Oke. Okay. Mama, apa itu? Run. Time to run and hide. Run, time to run and hide. Hantu cewek kerang emang ya. Dianya spawn di depan tempat safe house teman-teman ya.
Oke. Oke, sepertinya gua harus fast. Tiba-tiba muncul gitu loh. Oke. Oke, gua ambil. Gua tutup. Terus saudara, gua taruh broken fire creek house. Aha. Nice. Sekarang gua mau keluar, mau save dulu. Ya. Oke. Sangat menegangkan ternyata game ini ya. Ditambah lagi larinya seperti siput teman-teman ya. Oke, baiklah teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu untuk di game Paper Dolls original kali ini. Sorry teman-teman kalau di awal video tadi kalau kalian lihat itu enggak ada sayanya ya, muka saya enggak kelihatan karena kalian tuh kan suka ya melihat saya kena jump scare ya. Dan juga ya, progress kita firecracker. Kita masih belum tahu guna nih firecracker untuk apa. Jadi mungkin bakal kita cari tahu nih firecracker untuk apa. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di next video.